Kalian tahu nggak sih adab terhadap kepada orang tua menurut Islam? Yuk simak video ini. Berbicara dengan nada rendah ketika berkomunikasi dengan orang tua adalah salah satu berakhlak mulia. Dengarkanlah dan tunggu sampai dua orang tua kalian selesai berbicara. Larangan ini terdapat dalam sebuah hadis Al-Jabir. Menaati kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi seorang umat muslim. Meskipun nanti kita sudah dewasa atau berkeluarga, tetaplah kita menjaga silaturahmi kepada keluarga atau orang terdekat. Kita harus mendoakan kedua orang tua kita yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu dia poin-poin tentang adab terhadap kedua orang tua. Jadi, sayangi dan hormati orang tua kalian ya teman-teman.